Guna membentuk pola pikir positif serta membentuk karakter yang selalu patuh terhadap orang tua dan guru, siswa SMK Negeri 3 mendapatkan pelatihan pembentukan karakter bersama orang tua yang dilakukan oleh motivator nasional. Hernawati, Kepala SMK Negeri 3 mengatakan, seluruh siswa diwajibkan membawa para orang tua karena sebagai syarat mengikuti pelatihan. Dari hasil ini akan merubah pola pikir para siswa agar selalu giat belajar, melakukan hal positif serta saling hormat terhadap teman, orang tua dan juga guru. Jadi selaku orang tua untuk mendidik sehingga anak kita mempunyai karakter yang baik nantinya. Jadi kita kerjasama dengan komite pendidikan, dinas pendidikan, kemudian juga dari Jakarta, Pak Mat. Salah satu siswi SMK Negeri 3 Dita mengaku antusias mengikuti pelatihan ini karena dapat menambah wawasan baru. Dirinya bertekad untuk setelah tamat sekolah untuk berkuliah dan bekerja serta membanggakan orang tua. Apalagi waktu lagi jauh. Nah, di sini ada ampingnya yuk. Terus kalau ikut-ikut. Setiap siswa SMK Negeri 3 diwajibkan untuk memiliki skill dan keahlian khusus yang dapat digunakan untuk bekerja. Tim Liputan Sriwijaya TV.